Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Hari ini Ibrahim jalan-jalan ke Sasnek, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat. Dulu pas kesini Ibrahim itu masih dalam kandungan. Ya sekitar mungkin umur kandungan 1 minggu atau 2 minggu. Nah sekarang sudah di luar kandungan dan 1 tahun 14 bulan. Ya 1 tahun 14 bulan. Sebagai informasi teman-teman, di Sasnek ini di Kabupaten Sorong Selatan ada air terjun. Air terjun Sasnek namanya. Dan kita rencana mau ke sana, tapi kata warga setempat sini katanya banjir. Jalan tidak bisa dilalui, jembatannya itu tenggelam teman-teman. Jadi terpaksa nanti mungkin kita hanya mandi-mandi saja di seputaran air terjun Sasneknya. Nih, Ibrahim menyapa dulu, menyapa. Halo teman-teman, halo teman-teman, halo, ini Ibrahim. Kampung sekitarnya ini teman-teman, kampung sekitarnya nih, daerah Sasnek. Jadi begini keadaannya nih. Ini Ibrahim yang mau jalan-jalan ke air terjun Sasnek. Air terjun Sasnek. Nih. Oh, disini banyak anjing teman-teman. Nih, memang mayoritas orang-orang sini, orang terutama orang Papua itu memang memelihara binatang anjing. Halo Ibrahim, jalan-jalan ini teman-teman. Ibrahim ini jalan-jalan dulu sebelum nanti kita mandi-mandi. Jalan-jalan dulu. Hai, hai teman-teman. Nah, Ibrahim ini kan udah jalan-jalan masih mau nih, paling suka karena masih senang-senang jalan ini meskipun sering jatuh ini. Jalan dulu pemanasan sebelum berenang-berenang nanti. Pemanasan dulu. Lingkungannya enak di sini, lingkungannya sepi, tenang, damai. Karena biasanya kita tinggal itu di perkotaannya, di sini ya bisa bilang perkotaan lah yang lebih ramai. Kalau di sini sudah perkampungannya, perkampungannya damai sekali di sini. Jadi maunya seperti ini terus nih, jalan-jalan terus. Yuk jalan-jalan yuk. Ada capeknya nih, maunya jalan terus. Ayo, ayo teman-teman. Sekarang kita menuju tempat pemandiannya karena di air terjunnya tidak jadi, akses ke sana jembatannya tenggelam. Jadi kita hanya mandi di sekitar air terjunnya saja. Seperti itu. Sekarang kita menuju ke perjalanan ke pemandiannya. Di sini airnya jernih semua, Pak. Teman-teman, jernih semua. Jarang sekali kotor. Cuaca juga sudah mulai mendung ini, sudah mulai mendung karena masih musimnya apa hujan, musim penghujan. Sekarang kita akan menuju ke lokasi kepemandiannya saja. Oke teman-teman, halo Ibrahim, halo. Halo. Bagaimana ini? Halo Ibrahim. Ini hujan teman-teman, ternyata hujan sampai sini, mulai krimis airnya, sudah banjir nih. Airnya sudah penuh nih. Aduh, kita mau mandi bagaimana karena sekarang musim hujan, jadi airnya penuh, airnya sudah penuh dan cuacanya hujan nih. Cari tempat berteduh dulu. Hati-hati. Terima kasih.
banjir. Ternyata airnya banjir. Kita gagal ke air terjun, gagal. Kita mau mandi-mandi, gagal. Ya, rencananya gagal semua. Ibrahim tidak jadi mandi-mandi. Sungainya banjir. Aksesnya tidak bisa dilalui ke air terjunnya. Terpaksa cuma jalan-jalan, guys. Jalan-jalan biasa saja nih. Ini sebenarnya aksesnya nih, teman-teman. Akses jembatan menuju ke air terjunnya. Iya, ini. Ada jalan-jalan biasa, refreshing. Refreshingnya jalan-jalan sekarang ini. Akar pohon juga. Dulu 2020 jembatannya masih baru. Jadi buat foto-foto masih bagus. Keren. Barusan hujan nih, teman-teman. Berteduh dulu, tadi berteduh di situ tuh. Nah, sekarang kita rencana mandi-mandi, melanjutkan jalan-jalan yang tadi karena kita tidak jadi ke air terjun Sasteknya. Kita cari spot yang lain. Di sini banjir, teman-teman, ini. Airnya meluap sampai mau ke jalan ini. Ibrahim, padahal dia dulu waktu ke sini itu masih dalam kandungan. Waktu ke air terjun Sasnek, sekarang sudah keluar, tapi belum ada kesempatan untuk melihat air terjunnya. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu sini lagi ya, Ibrahim. Ya, sekarang kita ke pemandiannya saja. Airnya jernih, teman-teman, lumayan jernih. Tapi kalau mungkin hujan agak terus sedikit, tapi biasa di sini untuk mandi. Seperti itu, untuk mandi-mandi warga sekitar sini. Oke, kita sekarang mau menuju ke sana, itu tempatnya. Mandiannya. Iya. Yeah. Selamat siang. Ini orang asli Papua, anak kecil. Hai. Baru mau kemana? Oh. Di sini airnya karena hujan banjir dalam, tapi agak tenang. Daripada yang di sebelahnya yang tadi, biasanya tuh di sini. Dulu saya waktu kesini, oh ya, informasi lagi, teman-teman, kalau mau melihat air terjun Sasnek, air terjun Sasnek. Dulu saya pernah upload video di channel ini sebelumnya, kan bisa lihat-lihat lagi, ada di atas ini, sebelah kanan. Oke, kita lanjutkan lagi nanti. Ya, tidak jadi lagi berenang di sini karena tadi hujan, teman-teman, nih hujan. Terpaksa kita kembali karena belum waktunya untuk mandi-mandi di kali di Sasnek. Sangat disayangkan tadi mau ke air terjunnya belum jadi karena aksesnya rusak. Mau mandi tapi hujan. Hujan terus, berhenti, hujan lagi, berhenti lagi. Sekarang kita kembali ke camp dulu, ke rumah teman, untuk istirahat sebelum kita pulang. Karena waktunya yang tidak memungkinkan, karena suasana hujan, tanahnya basah nih. Tanah basah, nih Ibrahim. Kasihan, belum sempat melihat air terjun, belum sempat mandi-mandi di kali Sasnek. Ibrahim sampai dia ini baru bangun tidur ini, teman-teman, karena menunggu tadi berteduh karena hujan, berteduh sampai ketiduran tadi. Ini baru bangun ini Ibrahim, dan dia masih mengantuk nih. Ibrahim, ah, dia menguap. Kasihan. Tapi setidaknya
sudah pernah ke Sasnek. Kalau dulu kan masih dalam kandungan, sekarang sudah di luar, sudah umur 1 tahun ini. Baru kembali lagi ke sini, teman-teman. Nih lihat Ibrahim. Lingkungannya sangat bagus ini. Di daerah Papua. Sorong Selatan, Papua Barat. Ini lingkungannya. Oke teman-teman, untuk hari ini kita sudah mau ke air terjun tidak jadi, dan cuaca juga hujan terus, terpaksa kita pulang saja video sampai di sini. Jangan lupa tonton terus videonya, dan jangan lupa juga subscribe, like, share, and comment video di video channel Sardot YouTube channel, karena Ibrahim siap menemani teman-teman, om dan tante semuanya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Ibrahim, dadah. Ayo nyapa dulu teman-teman. Dadah.